penandatanganan perjanjian kerjasama antara Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten dengan Gerakan Nasional Anti Narkotika atau GRANAT Provinsi Banten. Penandatanganan ini merupakan dalam rangka memperluasan informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN. Penandatanganan kerjasama ini merupakan bentuk sebagai dasar antara Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Banten yang mana nantinya akan diikuti oleh semua BNN yang berada di wilayah naungan BNN Provinsi Banten. Harapan kami dengan adanya perjanjian kerjasama ini untuk menjadi landasan daripada legalitas formal menjadi kuat, serta bagaimana kita dapat mencegah peredaran narkotika. GRANAT selalu bersinergi dengan masyarakat serta instansi pemerintah. Sinergisitas serta kolaborasi antara BNN Provinsi Banten dengan DPD GRANAT Provinsi Banten ini dalam hal pemberantasan bahaya narkotika yang mana khususnya di wilayah Banten. Berikut wawancara kontributor liputan Lugas TV. Ya, kegiatan ini adalah untuk sebagai dasar atau cantolan. Nah, itu kalau ada dasar lebih bagus kan, untuk kegiatan antara kami jajaran BNN Provinsi Banten, juga nanti BNN Kota Cilegon, Tangerang dan Tangerang Selatan bekerjasama dengan DPD GRANAT, ya, DPD GRANAT Provinsi Banten, kaitannya dengan kegiatan yaitu pencegahan narkotika yang ada di wilayah Provinsi Banten. Itu. Pak Jenderal, mau tanya sedikit terkait BNN. BNN ini dalam hal narkotika ini sifatnya pencegahan atau penindakan pada prinsipnya? Kalau untuk DPD GRANAT itu prinsipnya adalah pembinaan, ya. Kaitannya dengan pembinaan yaitu untuk pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, ya. Kalau nanti informasi kaitannya dengan tindak pidana kaitannya dengan narkoba ini bisa nanti, ya, bisa ditanyakan nanti kegiatannya. Ya. Ke depan harapan komandan seperti apa, Pak Jenderal? Oh, harapannya tentunya kejahatan narkoba itu adalah faktanya ada, ya, faktanya ada. Untuk itu seluruh lapisan masyarakat, ya, seluruh lapisan masyarakat diharapkan untuk berperan serta kaitannya dengan pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba khususnya di wilayah Banten. Pada pagi hari ini kita melakukan namanya turunan daripada MOU BNN Pusat dengan GRANAT Pusat, DPP GRANAT. Turunan daripada MOU tersebut kita implementasikan, kita buat menjadi namanya perjanjian kerjasama. Jadi turunan daripada ini kita pada saat pagi hari ini kita alhamdulillah sudah menandatangani perjanjian kerjasama di dalam melakukan kegiatan pembinaan dan pencegahan bahaya narkotika yang ada di wilayah Provinsi Banten. Nah, jadi harapan kami dengan adanya perjanjian kerjasama ini, tadi katakan oleh Pak Kepala, bahwa ini menjadi satu landasan, cantelan, ikatan daripada secara legal formal itu kuat. Jadi kita akan bersinergi untuk bagaimana Banten ini bersih daripada narkoba. MUI-nya dengan BNN dengan siapa ya, Pak? Nah, dengan kami semuanya itu memang bersinergi dengan semua lapisan masyarakat, semua instansi pemerintah. Tapi untuk melakukan yang namanya secara legal formal, secara tertulis perjanjian kerjasama ini, kita di Provinsi Banten baru dengan BNN Provinsi Banten. Ke depan, harapannya seperti apa, Pak, dengan MUU ini, Pak? Dan harapan ke depan, pasti ini sangat baik sekali kolaborasi, sinergitas antara GRANAT Provinsi Banten dengan BNN Provinsi Banten. Kita sama-sama bagaimana menciptakan satu wilayah Banten ini bersih daripada narkoba itu sendiri. Karena kita dalam pemberantasan bahaya narkoba ini kita tidak bisa sendiri. Makanya kami membutuhkan BNN menjadi salah satu sangat positif sekali sinergitas kerjasama yang sangat baik untuk yuk sama-sama memberantas peredaran narkoba yang ada di Banten. Terima kasih.